welcome back to my channel di Dapur Mbok. Kali ini Miss Mbok bakalan bikin cemilan otak-otak telur. Yaitu bahannya di sini ada 5 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, kemudian 3 helai daun seledri, secukupnya Royco, secukupnya ladaku atau merica bubuk, dan secukupnya garam, secukupnya air panas. Kemudian di sini ada 10 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Oke, langkah pertama kita campurkan dulu bahan keringnya. Masukkan garam, kemudian Royco, merica bubuk, lalu kemudian kita aduk sampai rata. Kita masukkan telurnya. Kemudian kita iris daun seledri. Setelah itu langkah terakhir kita masukkan air panas cukupnya. Kita ulenin ya. Kalau udah kali seperti ini langsung aja kita bentuk ya bunda. Ya bunda, kita ambil sedikit ya, kita bentuk. Habis, kalau sudah langsung aja nanti kita rebus ya. Nanti bunda langsung aja kita rebus ya, sampai dia mengaku.
mengapung seperti ini langsung aja kita angkat. Bunda, ini langsung kita goreng ya. Ini udah matang, langsung aja kita angkat. Oke bunda, ini dia otak-otak telur ala Miss Mbub. Selamat mencoba dan jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya bunda. Tombol loncengnya dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Mbub. Terima kasih.